Dan janganlah kita lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Selamat datang di Dapur Dina. Dapurku adalah dapurmu. Kali ini Dapur Dina mau bikin brownies bonbon. Hasilnya akan seperti ini. Gampang banget, langsung aja lihat aku bikin selangkah demi selangkah. Yuk, bahan-bahannya. Ini brownies, saya beli. Kalau mau bikin sendiri, silahkan. Milk chocolate yang coklat susu, jadi nggak terlalu gelap. Coklat putihnya opsional. Kalau mau tambahin sprinkle atau meses juga boleh. Selenya yang mix buah-buahan campuran, mau pakai yang nanas boleh, yang strawberry boleh, yang kita suka aja. Pertama-tama, saya mau hancurin dulu browniesnya. Tambahin selenya. Aku mau pastiin dia merekat dengan baik. Aku mau bulatkan dia dan padatkan. Aku bikin bulatan dari semua brownies ini. Ini satu yang paling kecil, mungil. Haha, aku mau taruh di freezer dulu sambil aku siapin coklatnya. Coklatnya biar gampang harus diserut, jadi semakin tipis semakin mudah. Aku siapin tempat agak gede karena aku nggak punya di sini mau double boiler, ininya terlalu besar. Nggak apa-apa, jadi airnya sudah hampir mendidih, tidak mendidih, hampir mendidih. Sedikit aja. Aduk terus sampai dia leleh dan menyatu dengan baik. Ini jadinya leleh dengan sangat cantik. Yang penting airnya nggak masuk sama sekali ke dalam mangkok yang isi coklat. Aduk lagi aja. Jadinya cantik sekali. Sekarang kita bisa keluarin browniesnya dari freezer. Aku udah siapin bidang datar dengan parchment paper atau kertas baking aja. Sekarang satu-satu masukin sini, dibungkus dengan coklat. Taruh aja langsung. Udah jadi, aku mau simpan di kulkas 5 menit aja. Ini udah set sih, tapi aku mau pastiin dia benar-benar kering dulu coklatnya, set, terus baru kita bisa taruh di box. Browniesnya menentukan ya, enak enggaknya tuh tergantung isinya. Bukan harus brownies sih, maksudnya bisa pakai cake juga bisa. Kalau pakai bolu bisa sih, cuman bolu itu teksturnya agak terlalu ringan gitu loh. Di toko bahan kue emang ada nih boxnya ini ya. Tada, cantik sekali. Ini bagus banget ya buat taruh ditutup gini, terus pakai pita selamat Natal yang dikasih pasti akan ini nggak harus disajikan dingin, cuman yang penting tadi kita taruh beberapa saat di kulkas supaya coklatnya itu set. Langsung aja. Wow. Coklatnya mulai set, dalamnya tuh soft banget, lembut sekali. Wow, aku denger ya, brownies, nah browniesnya tuh mempengaruhi. Jadi kalau kuenya enak, pasti hasilnya enak. Ini, kalau teman-teman mau lihat, aku ada beberapa ide, aku sertain di description box di bawah video ini. Ada brownies putih, ada aku bikin brownies juga. Kalau mau, tinggal beli brownies yang di kotak itu, tambahin telur sama air, dipanggang. Atau kayak aku, beli langsung, gampang, beres.
teman-teman ini harus dicoba, please, kalau udah nyobain resep ini. Hashtag Dapur Teman Dina di Instagram dan Facebook. Makasih. Hehehehe.